PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Isdianto menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri dari Edi Birton kepada Sudar Widadi pada Kamis malam 23 Januari 2020 bertempat di Hotel CK Tanjung Pinang. Tadi tidak tersebutkan, Bu. Ternyata setelah saya lihat-lihat, ternyata Ibu Komisi Kejaksaan. PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri dari Edi Birton kepada Sudar Widadi. Edi Birton sendiri selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. PLT Gubernur Kepri Isdianto dalam sambutannya mengatakan pergantian semacam ini dalam pemerintahan adalah hal yang lumrah sebagai bentuk penyegaran dan menambah semangat kerja. Isdianto juga berterima kasih kepada Edi Birton selaku Kajati Lama yang sudah bekerja sama dan bersinergi dengan baik selama ini dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh instansi pemerintah Provinsi Kepri dan stakeholder, yakni dalam upaya menghindari terjadinya pelanggaran hukum di instansi pemerintahan. Selanjutnya, dia juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru dan lebih baik. Selain itu, Isdianto juga mengucapkan selamat datang dan bertugas kepada Kajati yang baru, Sudar Widadi. Isdianto berharap hubungan baik yang sudah terbangun selama ini bisa menjadi modal membangun kerjasama ke depan. Ragu tidak, Mas Sudar tidak akan terasa asing di sini, karena rasa kekeluarganya sangat tinggi di sini. Jadi insya Allah, Pak Kajati yang baru ini akan terasa hangat di melaksanakan tugas di KPU. Semua bidang teknis harus di backup oleh di Direktorat Teknologi tersebut, yang setiap harinya kerjanya sampai 24 jam atas kesalahan dan kami lakukan. Saya selamat. Selamat ini merupakan sinyal pemerintahan kita bahwa kami tidak bisa melakukan yang baik selama melaksanakan tugas di Provinsi Kepulauan Riau. Dikala terjadi gesekan antara satu dan lain, dapat kita selesaikan dengan jalan kebersamaan dan silaturahim. Itulah salah satu kriteria pendidikan pemerintah pusat terhadap provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dari 34 provinsi yang ada di provinsi Kepulauan Riau, hanya provinsi Kepulauan Riau yang mendapat predikat Indonesia Bersatu. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.